Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang bagaimana cara melihat spesifikasi komputer atau spek komputer Anda ya, atau PC Anda. Di sini saya menggunakan dua langkah, yaitu yang pertama kita menggunakan tombol di sini ya, menggunakan window explorer, atau kita bisa menggunakan start lalu kita pilih komputer, kemudian klik kanan ya, klik kanan lalu properties. Nah, di sini kita akan melihat spesifikasi dari komputer kita. Di sini kita menggunakan Windows 7 Professional dengan service pack 1, dengan yang spek yang rendah ini ya, dengan prosesor Core i3 ya, dengan memori RAM 2 GB seperti di sini, atau kita bisa menggunakan cara lain dengan menggunakan tombol Window Explorer, atau kita menggunakan langsung dengan menggunakan shortcut, yaitu kita klik tombol Windows bersamaan dengan menggunakan plus E ya, maka akan muncul seperti ini ya. Maka di kalau kita klik di komputer ya, lalu di sini akan terlihat space ya, space memori di masing-masing drive, yaitu F, C, D dan F ya. Di sini hanya menggunakan 300 giga ya, seperti itu ya. Nah, kemudian atau kita bisa klik pada My Computer di sini, yang sama seperti yang dilakukan langkah yang pertama tadi ya. Lalu kita pilih properties seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Dan cara lain teman-teman, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Kita klik pada start lalu di sini kita ketik CMD, CMD, lalu enter, maka maksud saya run ya, run, atau kita bisa menggunakan langsung ya, misalnya Control R gitu ya, run, maka muncul seperti ini ya. Lalu kita ketikkan aja teman-teman dxdiax ya, dxdiax di sini, lalu kita oke. Nah, kita akan masuk ke direct diagnosa tools ya. DXDiag itu singkatan dari direct diagnostic tool ya, seperti ini ya. Di sini akan terlihat juga speknya ya, seperti ini, ada Intel Core i3 RAM 2 GB seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa next, ada display standar VGA dan sebagainya, lalu kemudian kita next harddisknya menggunakan ini ya, hardware ID-nya ya maksud saya. Kemudian selanjutnya kita next, ada inputnya seperti ini ya. Di sini tidak teridentifikasi, yaitu mouse dan keyboardnya itu tidak, berarti kita bisa lihat ya, pada komputer saya ini ada komputer rakitan ya, tidak satu produk, kita ambil produk lain yang berbeda kemudian kita rakit ya. Maka terlihat inputnya di sini not available, tidak terdetek di komputer informasi kita ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan tips dan informasi-informasi yang lainnya, yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.